DPW LDII Provinsi Riau menyelenggarakan musyawarah wilayah yang ke-7 di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru Riau pada Rabu 17 Mei 2023. Acara tersebut menyusung tema membangun SDM profesional religius untuk Riau Bersatu di Bumi Lancang Kuning. Ketua Umum DPP LDII Kyai Haji Kriswanto Santoso dalam sambutannya menyampaikan musyawarah wilayah menunjukkan LDII organisasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. LDII Riau sudah menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi yang matang, organisasi yang eksis, organisasi yang sehat sehingga bisa menyelesaikan tugas kewajibannya dengan lancar dan sehat. Hasil musyawarah wilayah yang ke-7, LDII Provinsi Riau menetapkan Imam Prayogi menjadi Ketua DPW LDII Provinsi Riau masa bakti 2023 sampai 2028. Ketua DPP LDII Kriswanto Santoso berharap, dengan adanya kepengurusan yang baru, LDII Riau dapat mempertahankan eksistensi, berdedikasi, dan bermanfaat bagi masyarakat.